Ada 8 departemen di UKM Prima Unram. Pertama, Departemen KPSDM, Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Departemen KPSDM memiliki peran untuk membina anggota Prima dalam meningkatkan loyalitas dan kepedulian sesama anggota, dirangkai dengan acara LKMO dan Family Gathering. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain musyawarah kerja dengan tujuan untuk menyosialisasikan dan menyepakati program kerja dari semua pengurus UKM Prima, LKMO 1 dan 2 dengan tujuan pembekalan soft skill pengurus, ORIMA dengan tujuan merekrut anggota baru untuk regenerasi selanjutnya yang akan menjadi calon pemimpin masa depan UKM Prima, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Departemen PSI, Penalaran dan Studi Ilmiah. Anggota dibina untuk handal dalam menulis melalui kelas penalaran dan kegiatan ilmiah lainnya, dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan paradigma penalaran dan studi ilmiah writers dan mahasiswa UNRAM dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain Gebiar PKM adalah acara pelatihan PKM 5 bidang yang dipelopori oleh UKM Prima UNRAM yang bekerja sama dengan Bidik Misi. Tujuan acara ini adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa UNRAM agar mengikuti ajang PKM. Kelas penalaran dengan tujuan memberi fondasi kemampuan penalaran dan penulisan karya ilmiah bagi peserta pelatihan sekaligus menumbuhkan kecintaan pada dunia penalaran dan penelitian ilmiah. General class atau general writing class dengan tujuan menyebarkan ilmu kepenulisan di kalangan mahasiswa atau umum dan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan mahasiswa yang berprestasi dalam bidang kepenulisan, dan masih banyak lagi. Departemen Ristek, Riset dan Teknologi. Anggota dibina berpikir kreatif untuk mengoptimalkan potensi inovasi melalui riset dan teknologi. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain workshop dan digital startup dengan tujuan memperkenalkan dan memberi pelatihan kepada mahasiswa dan umum mengenai startup dan cara mengaplikasikan teknologi startup yang akan berlanjut dalam kompetisi. SORL, Studi Observasi dan Riset Lapangan, dengan tujuan memperkenalkan riset pada setiap calon anggota UKM Prima melalui pembuatan PKM. Riset Lapangan, untuk melatih kemampuan riset para tutor melalui pengambilan data secara langsung di lapangan. Kelas Riset, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kualitas kepada para tutor kelas dengan mengundang tutor dari alumni Prima maupun dari dosen, sehingga nanti para tutor akan memiliki keterampilan dalam menjadi tutor. Departemen PDK, Pusat Data dan Kesekretariatan, bertujuan untuk mengelola data dan bagian administrasi organisasi. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain Drive, dengan tujuan mengumpulkan semua dokumentasi kegiatan UKM Prima dan juga karya tulis dari semua anggota Prima. Database, dengan tujuan menampung informasi anggota UKM Prima. Mading, dengan tujuan memberikan informasi terkini secara offline kepada anggota UKM Prima melalui Mading. Inventaris, dengan tujuan mengumpulkan administrasi yang berkaitan dengan barang ataupun alat-alat dan perlengkapan sekret UKM Prima. Milad, dengan tujuan untuk memperingati hari berdirinya UKM Prima Unram. Departemen SOSMAS, Sosial Masyarakat, bergerak dalam bidang sosial bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain Bina Desa. Salah satu program kerjanya yaitu Bina Desa. Kajian isu dengan tujuan mengkaji isu-isu yang berkembang di Indonesia, khususnya di NTB, yang nantinya diharapkan menjadi wadah bagi anggota UKM Prima untuk belajar atau mengembangkan kemampuan menulisnya. Prima Care, dengan tujuan meningkatkan rasa solidaritas sebagai warga negara dengan melakukan aksi sosial bagi korban bencana alam dan yang membutuhkan, dan juga rasa peduli sesama anggota Prima. 6. Departemen HUMED, Humas dan Media, berhubungan menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan anggota atau organisasi lainnya, atau bisa dikatakan sebagai penghubung antar organisasi lainnya, baik melalui kunjungan instansi dan juga melalui media. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain
workshop media dengan tujuan agar semua writers bisa desain menggunakan aplikasi desain dan teknis penggunaannya. Social media dengan tujuan memperkenalkan kegiatan serta prestasi di UKM Prima. Kunjungan instansi dengan tujuan mempererat relasi UKM Prima dengan instansi-instansi. Yearbook dengan tujuan sebagai buku kenang-kenangan writers. 7. Departemen PM Prima Mandiri mewadahi anggota untuk belajar berwirausaha, meningkatkan semangat bakat entrepreneur, dan membantu anggota dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain kelas kewirausahaan dengan tujuan memberdayakan anggota Prima Mandiri untuk aktif di dalam berwirausaha dan membantu anggota Prima yang telah memiliki usaha untuk mengembangkannya. Prima Relationship dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran dan pelatihan di dunia kewirausahaan yang sebenarnya melalui kunjungan ke UMKM. 8. Departemen Prestasi bertujuan untuk mengontrol dan mendorong prestasi anggota untuk tetap aktif dalam mengikuti beberapa event-event lomba baik internal kampus maupun skala nasional. Kegiatan yang ada di departemen ini antara lain kelas Mawapres yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada anggota UKM Prima untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi baik di tingkat fakultas maupun universitas, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas setiap anggota UKM Prima melalui seleksi Mawapres. Prepare Competition dengan tujuan memberikan apresiasi sekaligus memfasilitasi setiap anggota UKM Prima yang berhasil menjadi finalis dalam bentuk training sebelum berangkat berkompetisi, khususnya di dalam bidang kepenulisan. Coaching Beasiswa yang bertujuan untuk memberikan motivasi, kiat-kiat, dan semangat bagi mahasiswa, khususnya anggota UKM Prima untuk mendapatkan beasiswa baik pada tingkat S1 maupun S2. Publikasi Lomba dengan tujuan memberikan informasi mengenai lomba ilmiah tingkat regional maupun nasional, serta melakukan pendataan bagi anggota Prima mengenai lomba yang diikuti. Publikasi prestasi dengan tujuan memberikan apresiasi serta mempublikasikan prestasi yang diraih oleh setiap anggota Prima. Akhir kata, jangan pernah menganggap kamu bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Ayo wujudkan mimpimu dengan bergabung bersama kami di UKM Prima Unram.